Nah, sekarang gue ada di depan Platinum Fashion Mall. Ini kayak tempat belanja baju yang murah-murah gitu. Seberangnya pasar, kalau mau agak dinginan dikit bisa ke Platinum Fashion Mall. Di depan Platinum Fashion Mall itu ada kayak food stall. Dan ini ada Muslim food juga. Ini kurang lebih nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood, wow, treating. Nah ini ibu-ibunya juga Muslim, jadi halal ya guys. Seafood ini dan nasi kuning, gue gak tau nasi apa, belum coba juga. Tapi kurang lebih, kalau kalian mau nyari halal food di depan Platinum Fashion Mall Bangkok, di sini kalian bisa dapat seperti nasi seafood di sini. Untuk satu porsinya 200 baht. Ya, salah satu yang gue datangin sekarang adalah dia jual seafood, sate seafood gede-gede gitu. Pertama kita pilih seafood mana yang kita mau. Nah, ini ada berbagai macam daging-daging, ini daging ayam. Nah, ini seafood kita udah selesai. Lengkap, ini gurita, ada cumi. Segede ini cuy, ini udah jadi ini ya. Kamis jadi rasanya matang banget, bakarnya dia pas banget, nggak terlalu berlebihan, empuk banget. Aku cemong nggak? Harusnya ada sambelnya di dalam, tapi ribet makannya kalau pakai sambel. Oke, hello YouTube, let's go hari ini. Hari ini adalah edisi Bungnes Edward pertama kalinya jalan-jalan. Ini kedua setelah kita ke Bandung, dan hari ini kita ada di Thailand. Dan hari ini kita ada di apa namanya deh? Pratunam ya. Kita tadinya sebenarnya mau ke Pratunam, cuman Pratunam itu bukannya jam 10. Sekarang jam 9 lewat 15. Ini namanya Bayoke ya kalau nggak salah. Ini kurang lebih sama kayak ITC-nya Jakarta sih. Settingannya ITC banget cuy. Dan kebetulan di sini ada McD sama KFC. Tapi since gue orangnya sebenarnya malas belanja, mendingan kita review KFC dulu aja, karena jajanan-jajanan di luar belum buka. Sekarang masih pagi banget. Ada kentang, chicken pops, wings, nuggets, coleslaw, shrimp donut. Ada egg tart. Tentu aja ada fried chicken-nya. Terus itu ada rice bowl. Dia lebih ke burger sama ayam ya. Oke, mungkin ngomong, bang, mah udah di Thailand, kenapa gak buka coba street foodnya masih aja KFC? Tenang aja, karena ada episode street food, cuman berhubung sekarang masih pagi dan belum ada yang buka, Thailand itu tutupnya cepat, bukanya lama. Gue belum nemu ada street food stall di pinggir jalan gitu, tapi gitu ada pasti akan gue review. Kita bandingin KFC Indonesia dan KFC Thailand. Tuh, di sini bukanya jam 9 pagi ya, kayaknya 9 malam. Ini ayamnya guys ya. Wah, ini yang crispy, ini yang original. Ternyata di Thailand juga sama, ada crispy dan original juga. Selanjutnya ini ada egg tart, terus ada wingzak sama chicken nuggets. Di KFC Thailand ada chicken nuggets. Siap kita makan, cobain ya. Yang pertama kali ini ada ayam crispy-nya. Ya, ini original, yang ini crispy ya. Nah, kita akan coba spicy. Apa sih namanya? Semoga jangan treating. Jadi gue mau kasih lihat dulu harganya, biar kalian tahu harganya berapa. Silakan diterjemahkan sendiri. Nih, silakan diterjemahin sendiri aja, ya. Gue udah cukup pusing. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita coba ayamnya seenak Indonesia apa enggak. Let's go. Enak? Sama. Ya, original sama. Yang crispy juga sama, cuman menurut aku dia lebih basah. Coba originalnya. Makasih. Makasih. Gue mau bilang makasih sama orang Thailand, kayak ngerti. Oh iya, sama rasanya. Tapi kurang pedes aja. Ya, ayamnya nggak ada bedanya. Kayak ini tetap original resepi, asin ya. Iya, sama kok rasanya. Biar nggak boring, ada sausnya. Itu keju ya?
apa yang coba? Nanas. Chili sauce. Chili sauce. Hmm. Ya, doangin. Kayak sambal ala Bangkok. Eh tapi chili sauce enak kok. Maksudnya nggak asam. Ya rada asam dikit sih, cuman maksudnya ya kayak. Oh minuman. Thai berhubung di Thailand jadi KFC-nya juga jual Thai tea. Ini choco malt, kalau yang ini. Choco maltnya enak banget. Manis banget. Manis banget ya itu parah banget. Thai tea-nya manis banget. Seperti biasa esnya juga banyak banget. Thai tea-nya mungkin kayak cuma segini aja karena esnya banyak jadi. Ini esnya banyak aja manis banget ya, bayangin kok esnya dikit. Mencobain ini enak banget. Coba ya, ini choco malt. Minuman dengan rasa coklat. Rasa coklatnya medok banget, sumpah. Kayak coklat Dunkin. Lanjut ya, tadi kita udah coba ayamnya, sekarang kita coba sebenarnya kebalik ya. Ini appetizer-nya kita wing wrap chicken wing. Duh, coba gue bisa baca ininya ya. Enggak tahu sih gue bahasa Thailand. Wings up pokoknya ntar ada lah ya di menunya. Dapat 2 dan ini kayaknya well seasoned banget, bubuknya banyak banget. Jadi pas lo kamu bisa pesan 2 atau 3 pieces. Kita pesan 2 atau 4, enggak bisa 3. Oh gitu, 4. Ini well seasoned banget, bumbunya banyak banget melimpah. Jadi pas lo pegang jari lo tuh langsung kena bumbu. Ini abis pemilu main kemarin. Gimana kalian nyoblos enggak? Awas ya. Pokoknya harus nyoblos. Udah lewat juga kalau enggak nyoblos enggak bisa dimarahin ya. Gimana, Seng? Asam banget ini bumbunya. Asam banget kan? Berlebihan banget asamnya. Jadi ternyata ini gue mau nyobain nuggetnya. Nuggetnya bentuknya sama kayak yang di Indonesia. Tepungnya tepung kayak gini nih. Apa ya? Tepung apa ya? Kayak gini deh bentukannya. Coba ya, ini cobain. Rasanya hampir sama kayak Indonesia, tapi ini jauh lebih crispy, enak banget. Kan kalau misalnya McD kita itu agak keras kan nuggetnya. Maksudnya agak harus digigitnya tuh, soalnya berlangsung crunch gitu loh, yes cuy. Cobain deh. Cobain, let's go. Nah, ini dia nih, ini dia nuggetnya. Okay, let's go. Kayak tahu. Kagak lah, ini rasanya kayak McD, kayak nugget Indonesia. Agaknya enak kan, nugget McD kemana-mana. Ini, daging ayamnya terlalu empuk, saking empuknya kayak tahu. Mereka punya donat udang. Nah iya, gue suka banget sama saus ininya. Boleh tolong ambilin sausnya lagi ya? Please tolong. Oke, okay, thank you. Wah, gila. Ini jenius banget, men. Jadi buat penyuka udang, di Thailand ada bentuknya kayak gini, isinya semuanya udang cuy. Cuman dibalur sama tepung tipis, isinya udang semuanya, gila. Udangnya gak penuh banget ya. Nah, ini fast food tapi udangnya bener-bener full loh. Nah, tepungnya tuh dikit banget. Tepungnya tipis, udangnya tebal. Beda ke dessert. Di sini McD-nya punya egg tart. Ini ada kayaknya Indonesia doang deh McD yang gak jual egg tart, karena Korea, Singapura ada yang gue lupa. Thailand dia ada egg tart. Kayaknya negara-negara yang bahasanya keriting doang ada egg tartnya kali ya. Ya bayu, Rohim. Pastry-nya sih terlalu hancur ya. Tapi isiannya lembut banget. Manisnya juga pas. Nggak terlalu manis-manis gimana banget. Udah, stay itu aja review KFC dari kita. Untuk rasa nggak jauh beda, cuman mungkin lebih variasi. Lebih lucu aja, kita cobain. KFC di tiap negara pasti punya menu unik-unik dan punya ciri khas masing-masing. Yang paling enak menurut aku udangnya oke. Udangnya enak. Udangnya oke, sama ayamnya juga boleh lah ya. Ya ayamnya sama. Tapi sausnya juga. Gue tuh sering marah-marah omel sama saus di Singapura sama saus apa. Tapi ini sausnya so far oke sih. Oke. Kita jalan-jalan lagi, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Makasih udah nonton di vlog KFC Thailand hari ini. Follow Instagram kita di Rosa Raisa Rise. 1, 2, 3 and too sweet. Yay. Mmm. Damn.